sah dia sangat. Jadi lagu ni memang dia dah sahkan ke? Dia dah sahkan dekat situ. Ini adalah lagu Dis. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yo, ismi budak baik, kita semua budak baik. Selamat datang semua ke channel Budak Baik. Tekan like, comment, share, subscribe, bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng, nanti berganda baik. Yo, nanti berganda baik. Yo, I'm out. Warahmatullahi wabarakatuh, semua budak baik. Selamat datang ke channel Budak Baik Official. Welcome back to video reaction Budak Baik. Okay, macam biasalah. Ayuh, ayuh, ayuh. Kita cari okay, rapper-rapper yang ada dekat Malaysia ni okay, supaya diorang ni semua tidak terkambus. Dan jangan biarkan hip-hop itu sendiri terhapus. Okay, kali ni aku nak react okay, lagu daripada Kerambit pula. Maaf-maaf, okay, Kerambit tu sekejap lagi aku shout out. Alright, daripada Kerabat Rimba. Tajuk lagu ni, Sah Tu Sah Dis. Wow, adakah lagu ini diss ataupun lagu balas kepada lagu Sah Tu Sah Tu? Sah Tu Sadis. Wow, dia bermain juga word-word macam tu. Dekat tajuk dia pun dah macam gempak. Mari kita dengarlah lagu dia sekejap lagi. Pasti akan menggegarkan dunia ni lah. Sorry guys kalau ada background yang bising-bising tu. Sebab kawasan ni ada construction, ada orang bising-bising. Okay, tak apa guys, kita teruskan dengan reaction kita. Sebelum aku mulakan reaction macam biasalah, ni baru aku nak shout out tu Kerambit Syndicate. Okay, terima kasih kepada Kerambit Syndicate sebab dah sponsor channel Budak Baik Official. Kalau korang nak cari local brand okay, yang ada merchandise dope, korang boleh check it out www.kerambitsyndicate.com. Link ada dekat description, sekejap lagi korang check it out. Cuba baca bawah ni sikit. Okay, song title Sah Tu Sah Dis. Okay, perform by, oh ada ramai guys. Jadi lagu ni mungkin cypher. Okay, ada ramai, ada Joe, ada Vibe Boy, ada Yang Malas. Apa nama pun dah malas. Okay, malas aku nak sebut. Right, ada Mash Low, ada Izul, ada JB Low, ada Pali X11, ada EPY. Okay, ataupun AP. Mix and Master by All Crew guys. Wow, dapat bayangkan macam mana diorang mix master lagu ni. All the crew yang mix master lagu ni guys. So, salute. Written by all crew juga. Setiap verse tu diorang lah yang buat. Okay. Artwork by Joe. Joe mana ni? Joe Biden ataupun Joe Flizzo. Lirik video aja. So, kita dah dapat lah. Lagu ni adalah lirik video. Beat Proud by Choki Music. Wow, Choki. Choki pun dah buat music sekarang eh. Nice. This is a real hip hop. Okay. Jadi guys, tak apa buang masa. Jomlah kita react lagu Sah Tu Sah Dis dari Kerabat Rimba. Official lyric video. Let's go. Let's go. Oh, okay. Baik. Mereka bunyi tanpa henti, diam ku mengatara MC. Cuma simpan benda mati, hati-hati berkata. Agiliga atau cara, jangan lupa dari siapa kau mulai corak indah. Tiru-meniru mereka masih lagi menipu. Semua dah tertipu oleh celaka mata satu. Jangan terburu-buru. Uish, tiba-tiba sebut mata satu ni. Berkata agiliga atau cara, jangan lupa dari siapa kau mulai corak indah. Tiru-meniru mereka masih lagi menipu. Semua dah tertipu oleh celaka mata satu. Jangan terburu-buru, baru mulai nak kunci pintu. Usap untuk kami dapat menunggu. Sorry guys, aku tak dengar sangat. Tak apa-apa dengar, tak apa-apa jelas eh. Minta maaf ke aku punya speaker yang rosak ke, aku tak tahu. Tiru-meniru mereka masih lagi menipu. Semua dah tertipu oleh celaka mata satu. Jangan terburu-buru, baru mulai nak kunci pintu. Usap untung kami dapat menunggu dalam lagu. Kita dalam rap scene, terbuka sex scene. Korang nak naik turun like forex scene. Usah nak flex scene, korang punya scene ya. Jujur aku cakap lagu korang langsung tali nak in ya. Kau nak main beef tapi tiada motif. Nak diss tapi marketing secara masif. Inisiatif pun tiada, memang dasar ceraka. Asyik petik neraka, kau dah ready kena rasa. Asyik petik neraka. Okay. Untuk first ni mungkin boleh lagi improve ni. Apa-apa pun effort tu ada. Kau nak main beef tapi tiada motif. Nak diss tapi marketing secara masif. Inisiatif pun tiada, memang dasar ceraka. Asyik petik neraka, kau dah ready kena rasa. Dalam setiap wajah bola mula bersatu. Kami lepak kepala berlainan. Kubur satu mulut. Batu pahat eh, syarat tu batu pahat. Yang sudah tenang cuba okey nama bangi saya. Bukan putin dalam air, bukan gelam. Dekat level tinggi tapi masih bawa kaki rap. Punya sepi-sepi macam segera mati. Lagak sana si cepat tak disalahi. Kami dua singgi, sampai lagi mau beli.
Wow, RM2 lagi different daripada Open Ipin kan. RM2 ni mail. Okay, nice. Tapi bila sudah fast, kau furiouskan aku. Okay, ada continue dekat situ. Fast and Furious. Dan ada referen daripada filem Fast and Furious. Nice. So minta maaf guys sebab dia macam kurang jelas. Mungkin sebab kualiti dia ni, dia aku tak tahu, video pun kualiti dia setakat 720 dan audio tu pun aku tak dapat tangkap apa yang nak disampaikan tu. By the way, dia punya lirik tadi aku dapat tangkap sikit lah, yang dia ada reference dia tu kan. So bass dia tu pun boleh dikata kemas lah dia susun, susunan bass tu dia kemas. Okay, ini selamba. Okay, selamba je. Hantu pun untuk menyerah. Aku drop pun sampai berak. Dia main selamba, dia melanggar. Aku drop pun sampai berak je guys. Damn. Kawan-kau ikut tergelak alamak. Ya, memang aku gelak dia tonight. Nice. Yang dikata dalam scene dia raja. Tiada istana mana pula mahkota. Kami 8 pendeka mula keluar rimah. Penuh ilmu di dada kami mula atur. Wow, so dia orang ni semua pendekar So kat dalam ni ada 8 orang pendekar guys. Yang dikata dalam scene dia raja. Tiada istana mana. Oh, dalam scene dia raja. Macam aku catur buat raja. So lagu ni mungkin lah dia, dia macam nak sneak sikit lah kepada lagu satu-satu tu daripada kumpulan mana tu aku dah lupa. Alright. Tapi nice lah lagu dia. Nak pula mahkota. Kami 8 pendeka mula keluar rimba. Penuh ilmu di dada kami mula atur. Mahir bijak renang tapi cuba untuk terbang. Nama belum terpampang kena vocal masih sumbang. Tak perlu tunggu pandai ku tak. Aku tak perasan ke dia buat magic. Pendeka mula keluar rimba. Penuh ilmu di dada kami mula atur. Mahir bijak renang. Oh okey, dia ada tarik topeng aku kan. Tiba-tiba dia pong pakai topeng. Oh, topeng ni pun dia reference kan. Reference pada satu kumpulan tu juga. Aku pun dah lupa nama kumpulan tu. Kalau kau ingat, sila tulis dekat ruangan komen. So banyak lah lagu ni yang bestnya dia ada banyak referen dia tu kan. So this is creative way lah. Okay, cara dia orang menulis, cara dia orang buat video kan, cara dia orang apa interpretasi kan dalam visual tu. Tiba-tiba bahasa aku bertukar Okay, kita teruskan. Tapi cuba untuk terbang. Nama belum terpampang kena vocal masih sumbang. Tak perlu tunjuk pandai ku tak perlu rap time. Lagak diri berantai dalam kis kau ku bantai. Sumpah tak dimakan kerana ikan itu buka. Tanti tak dilayan kerana dia tak ada. Aku bantai. Sumpah tak dimakan kerana ikan itu buka. Wow, nice. Walaupun aku macam tiba-tiba terkejut ikan itu buta, tapi dia punya line sebelum kan. Umpan tak dimakan. Sebab ikan itu buta. Wow. Okay, ini ada something dalam lirik ni. Nice. Umpan dia duduk dekat mata kail, betul tak? Spesies reptilia bersuara megah. Wow, siapa ni? Suara megah melontar kata-kata mengaku duli mulia. Notan di kepala bagai bumerang tukar.
Oh, boomerang tukar arah. Nice. Tak kata mengaku duli mulia, dota di kembali pakai boomerang tukar arah. Ngaburi pandangan nyata karena suka si ibis meraung nulungan. Bunyinya begitu sadis sah des, dikemuka like sunfish. Sah des, ha? Jadi lagu ni memang dia dah sahkan ke? Dia dah sahkan dekat situ. Ini adalah lagu des dekat satu lagi kumpulan tu yang aku tak ingat kumpulan apa. Sebab ramai sangat kumpulan dah ada kat dalam Malaysia ni. Lulungan bunyinya begitu sadisah. This terkemuka like sunfish. Cakap rata sangkut maybe that act like this. Engkau hero trap melepar boomerang. Tu berangkap dalam cage kami boomerang. Oh nice. Boomerang, boomerang. Okay, dia ada buat pun kat situ ataupun word play dia situ. Nice. Gaya hero trap melempar boomerang. Gaya hero trap melempar boomerang. Okay, trap melempar boomerang. Nice. Berangkap dalam cage. Dah trap tadi, terperangkap pula dalam cage. Okay, dalam sangka. Kami boomerang. Oh, okay. Walaupun underrated tetapi dia punya bass ni, wow, aku suka. So syabas. Macam ni cara untuk kita menulis, okay. This is the way. This is the real relical, okay. Nah, sahabat dia. Wow. Okay, okay. Nice. Dah campur aduk bahasa pasar dengan bahasa yang sastra boy, okay. Jadi mereka ni tetap main sastra, okay. Walaupun dah ditegur jangan main sastra boy, tetapi nice, nice. Puisi makrifat rencana dirgahayu ikan bakar dijamu seingat ku yahoo. Okay, ada juga ada lagi reference, okay, daripada Jackie Jackie TV. Aku bilang kau jangan terlalu yakin, aku tak bawang rima tapi engkau dari kolam terapu. Aku peran dari zaman silam, buah kaya bertambah menanti darah korban. By the way guys, kalau boleh lepas ni tuliskan nama siapa yang tengah speed tu kan. Brother yang tadi tu apa? Nice, aku suka. Yang kata dia bisu dia dari neraka jenis budak main petir. Langgar hukum pusaka suhu nyala suti. Ada ikhlas diri raja kosongnya kosa kata seruang tak berguna. Masuk lingkar suara adab kelas kelima. Asap usul dari mana pula enggak kesana. Kami bukan sesiapa cuma penjaga serta. Dan gerita akan dapat hidup jika naik ke daratan. Dapat terapa sejaga raya beramana. Bukan ada istiadat dan tertarik rasa minyak. Ini salah dalam salah semua sudah dicatat. Ni wayar raja berhabit tak lagi bahasa bahormat. Bila diri dan sebesarnya aku syaitan juga iblis. Siapakah? Kenapa dia sorok muka? Guys, aku nak tengok, okay. Lain kali lighting tu point kan, eh? Baru kita nampak, baru kita apa? Barulah kita boleh expose, okay, siapa kita ni, okay? Jangan sembunyi. Kami tak untuk diri, janganlah sikat cuba bunyi. Tanya ada muka bengis, perwatakan antagonis. Kami tak perlu amunisi untuk membunuh dalam baris. Kejayaan takkan datang dengan mudah, perlukan usaha yang tinggi untuk menyelah. Jangan melengok dengan karangan yang panjang, belum tentu isinya digemari. Jangan angkuh jika jejak bukit kena apa tu? Oh, kena ada yang berbaik sedang mendaki gunung untuk capai kejayaan. Nice. Jangan pernah mencabar kalau tiada ilmu di dada. Bergurulah dahulu, kembali dengan isi dan tunduk bagaikan padi. Oh, resmi padi ya, tunduk bagaikan resmi padi. Nice. Ada lagi? Oh, okey. Sekian. Wow. So, salutlah dekat kerabat rimba ni. Wow, korang punya kolektif ni boleh pergi jauh sebenarnya. Boleh pergi jauh, insyaAllah. Amin. Sebabnya dalam ni, satu persatu dia ada bass dia masing-masing. Okay, dan dia ada kekuatan dia masing-masing. Dan sikit je lagi untuk korang improvekan lagi, okay, di masa akan datang. Improvekan lagi kualiti. Sebab korang punya lagu ni best. Aku dengar memang ngam gila. Cuma kualiti tu je lah, kan. Lepas ni mungkin kita boleh effort sikit untuk beli equipment yang cantik. Mungkin ada producer yang boleh mixkan, masterkan, kan. Jadi kita sebagai independent artist ni, kita perlu hustle lagi. So kita kena laburkan sikit lah.
So laburkan sikit masa, laburkan sikit wang. Jadi benda ni sebab dah nice, dah cantik dah, dah kemas. Ha, jadi jangan simpan macam tu je. Jangan terperap je macam tu kan. Ha, jadi keluarkan dengan kualiti yang barulah orang boleh pandang kita punya lagu ni. Wow, macam gitu kan. So jadi guys, apa-apa pun, keep it up, don't give up, teruskan berkarya, teruskan usaha, pasti akan berjaya. Hashtag jangan biarkan hip hop terhapus. Guys, apa pandangan korang tentang lagu Sah Tu Sah This ni? Daripada kerabat rimba kita, sila komen dekat bawah. Nanti aku akan baca satu persatu. Kalau suka video ni macam biasa, tekan like, komen, share, subscribe, bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng, nanti berganda baik. Semoga jumpa di video akan datang. It's me, Budak Baik. Kita semua Budak Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ciao. Tekan like, komen, share, subscribe, bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng, nanti berganda baik. Yo, out.